Balik lagi dengan Rogi di sini guys, di game Tales Noir ya. Oke, ini gamenya versi global tapi masih tahap CBT gitu ya. Servernya Asia masih belum ready. Ini baru ready-nya tuh di Amerika ya. Oke, langsung saja kita start play guys. Oke, ini dia untuk kelas-kelasnya atau job-jobnya. Ada Knight, ini tank ya. Terus ada Hunter. Wah, the ini job favorit saya ini bro. Gender kalau bisa gonta-ganti tuh. Oke, bolehlah. Terus ada sorcerer. Ya kan, AoE control. Ini ada assassin, burst control ya. Oh man, ceweknya nih. Oke, okay, dan yang terakhir ini ada musician. Wow, ini magic lebih ke healing gitu ya. Ini cute ya. Bolehlah. Gue pengen pilih artis sih, tapi kita coba si cute yang satu ini ya. Kalau yang cowoknya juga ada nih. Lucu juga kambing. Skillnya lucu ya. Oke, musician joy. Gue pengen pilih hunter sih, tapi kayaknya kita coba ini dulu ya. Kita coba musician-nya dulu guys. Nih hairstyle. Kawaii nih. Wah, kawaii banget kambing. Oh my god. Oh, mantap kali bah. Oke, Roixi. Start musiknya juga enak banget, coy. Prepare your castle. What the? Langsung jadi gitu kerjaan kita? Oke, ship. Gile, bro. Tapi ini grafiknya bagus banget, coy. Roixi Castle. Oke. Oh, band karakter detected ya. Park Castle ya. This is as far as we can go. Oke, nice. Lanjut lagi, guys. Wah, grafiknya bagus loh ini, bro. Oke. Cuman ini view-nya 2,5 dimensi, guys. Nggak 3D, guys. Man, blur-nya oke lah ya. Oh iya, waktunya kita nyerang. Wah, ini lambat banget sih. Normal attack-nya lambat banget ini. Oke. Okay. Kayak berat aja gitu loh. Kayaknya nimbak ya. Oke, okay, skill pertama. Oke, okay, ini mau bastal gitu lah ya. Oh, boleh juga nih meskipun dia healer ya, tapi serangannya cukup lebar cuy. Oh, ini bikin nge-slow musuh ya. Bikin slow musuh tapi dia ngasih damage juga ya. Oke, okay, ini skill kedua kita guys. Wah, area bang. Kita bikin slow. Jadi nge-debuff ada, nge-heal juga bisa ya. Mantap ini supportnya nih. Ini orknya ork dragones banget sih ya guys. Raur. Oke, okay. Kita kasih slow dulu. Ini sih emang kita harus main jarak jauh gitu lah. Wah, ini tebel kami. Awas. Oke, okay, slow in. Kejar lagi. Iya, yeah, mantap. Ada lagi bosnya yang lebih jago? Udah, cukup. Buset dah itu apaan. By the way, itu patung Saint Heaven ya. Wah, kok ingetin gue sama Dragones ini game nih ya. Oke guys, ini kita terbang nih. Patungnya Saint Heaven banget loh itu. Have a safe trip, master. Wah, musiknya sih benar-benar mantap banget ini guys. Oke, ini udah best graphic. Gue nggak lihat adanya FPS di sini, settingan FPS-nya. Tapi ini musiknya benar-benar enak banget cuy. Preference. Bahasa Inggris ya. Nggak ada, belum support bahasa Indonesia. Oke, okay, nggak ada high frame rate ya. Kalau frame rate-nya kita cek di sini 30 FPS aja, guys. Yep, oke. Okay. Tapi ini grafiknya benar-benar asik sih. Jurnya ngingetin gua sama Dragon Nest, tapi untuk battle sistemnya itu ngingetin kita masih Laplace ya. Jadi kombinasi dari kedua game itulah. Oke, okay, lanjut lagi. Ada Tiva Entina. Iya, yeah, saudara kembar nih. Oke, okay, lanjut lagi. Anjay, ini enak banget musiknya.
Ah, game MMORPG itu emang rata-rata enak banget musiknya, guys. Dan itu kadang terbawa suasana ketika main gitu. Grr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 r
Creepy banget kan? Anjir, anjir, itu siapa tuh? Strange Knight. Wow, wow, mantap itu skill 3-nya, guys. Bantuin gua dong, Strange Knight. Oh no, oh no. Lebih mantap nih, guys, nih. Kerennya gitu ya. Oke, okay, Strange Knight. Tunggu aku, tunggu aku. Wah, ini Prince nih kayaknya. Oke, okay, skip. Buset deh, tuh Hong apaan dah. Wah, ini mantap nih skill yang ini, guys. Slowin dulu, harusnya gue slowin dulu, habis itu kasih skill damage area ya. Ini Hong siapa, bos? Si Prince tadi kan. Oke, okay, learn skill. Ini gear pertama yang kita dapat nih. Oke, okay, skillnya kita upgrade ya. Pilih, upgrade. Pilih, upgrade. Oke, okay, itu aja dulu. Kita gear dulu. Oke, okay, mantap. Lanjut lagi. Hidden Harp. Waduh. Barbara. Barbara Chang. Ini si David ngikutin gue terus ya. Apakah dia itu kayak semacam partner gitu? Prince Charming ya. Oke, ini partner juga nih guys, Barbara ya. Oke, ini Fairy. Mungkin sifat El Pixie. Jadi ada dua nih. Ngikutin gua enggak? Aku belum muncul, Pak. Mana? Baru David doang ngikutin gua nih. Kita cek partnernya. Leaving again? Walking is so tiring. Kita deploy. Oke, satu doang ya. Nanti kita bisa bawa tiga gitu ya. Oke. Continue forward along the track. Let's go. Wah, ini gue suka sama warnanya sih. Oke, asik. Ini ngingetin gue sama karakter di Mobile Legends juga skill-skillnya, guys. Oke, ini skill Pixie-nya. Oke, nge-heal ya. Eh, by the way, ini karakter gue healer, tapi kok belum gue dapet, belum dapat healer? Heal gitu ya? Kok belum dapat skill heal, kucuk? Musician guys, musician ya. Have you ever fantas? Oke, David masih ngikutin ini. Mungkin kuat sekali ya, makanya dia ngikutin terus ya. Oke, okay. It's very beautiful ya dunianya ya guys. Apa boleh nih, buat kalian coba nih salah satu rekomendasi game nih guys. Oke, okay, kita masuk ke dungeon ini. Yap, pak, ini dungeon ngikutin gua sama Lifeless ya. Tapi David-nya nggak ngikut berantem ya. Sayang sekali ya guys. Oke, kita slowin dulu. Rod, langsung kasih damage area. Mantap tuh skill. Skill music. Kita slowin dulu bro. Kasih skill area dan kasih. Wah, yang ini cukup tebel ini, barnya banyak. Cuma normal attack-nya agak lama ya. Oke, okay. Lanjut again. Dungeon, dungeon. Oke, okay, udah. Enggak, attack. Okay. Weapon. Apa nih? Berapa 8 jam ini? Udah kan? Oke, okay, komplit. Wah, delay, bos. Delay guys, sorry guys, koneksinya kali ya. Oke, okay, dapat mount pemirsa. Oh no, ini sih cute banget kambing. Oke, okay, lanjut lagi pemirsa. Kita dapat mount nih guys. Wanna run? Ask me for permission. Wah, first. George. Kita lawan dia lagi kah? Oh my god. Slow. Eh, okay, ajar dulu anjingnya. Nice. Jauh ini belum ada autonya nih guys ya. Jauh ini belum ada auto, tapi kayaknya bakal ada autonya sih ntar nih. Oh my god, sakit kambing. Heal dulu deh. Sakit lo sih George.
Babang George. Oke, quest complete. Mantap, lanjut lagi. Kita tanya si Snow White ya. Putri salju. Weh, Margaretto. Ini Margaret, guys. Waduh, ini kita lawan siapa? Wanjay. Buset. Regina Phantom, guys. Oke, let's go. Ajar. Jangan khawatir, kita ada skill heal. Wah. Oke, ini gerakinya juga kalian bisa tap-tap di layar ya. Sana lock juga pastinya. Waduh. Gila itu mas skillnya force you. Apa sih namanya guys di Drag Race itu? Bukan force user, satunya lagi. Oh. Siapa sih? Astaga, gue lupa kambing. Wah, gigi. Siapa guys? Nama kelasnya ya guys? Gila, force user tuh. Lucu ekspresinya itu. Oke, naik level 10 sekarang. Partner draw unlock. Oke, ini gacha nih sepertinya nih. Gacanya gacha itu ya. Gacha partner ya guys, fairy tale. Alright my friend, here we go. Ini dia untuk gachanya. Dia punya tipe, oke, dapat ungu tuh. Sayang bukan kuning ya. Epic ya, very good mother. Ini gak ada lagi, gak ada lagi, gak ada lagi. Oke, habis guys. 10 kali roll. Oh bisa. Oh nggak bisa nggak, satu kali doang ya. Kita coba lagi deh satu kali ini. Oke, dapat rare kali ini. Oke, tadi gue dapat epic ya. Let's go, kita coba nih, kita masukin lagi deploy satu lagi. Dan di sini iya, nice. Nah udah ada 3 partner saya ini guys. Kita upgrade skill yang ini sakit nih coy. Iya ini tuh sakit bro. Oke guys, jadi sepertinya gameplay dari Tales of Noir-nya ya. Kalau kalian suka dengan gamenya, link downloadnya ada di deskripsi. Tapi ini masih tahap post beta gitu. So, thank you semua buat kalian udah nonton. Dan insya Allah kalian ketemu lagi di video gue selanjutnya. Bye-bye.